Halo teman-teman, kembali lagi sama aku ya, Baiti Maser di channel aku Mangiti. Kali ini aku mau bahas tentang sebenarnya enak dikeluarin di dalam atau di luar ya. Nah, jadi tonton terus videonya ya, jangan di skip, oke? Karena nanti informasinya juga skip juga ya. Jadi sebelumnya aku ingetin, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe di bawah ini. Kemudian kalau kalian itu punya pengalaman ataupun ingin bertanya, itu kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan selanjutnya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, next, tonton terus. Oke, guys, jadi gini ya, aku jelasin tentang perihal nafsu. Nah, jadi itu sebenarnya udah disebutin ya di dalam Qurratul A'yun, nafsu itu ada 10 dan di antaranya 9 itu punya perempuan dan 1 itu punya laki-laki. Jadi sampai sini paham kan kalau yang lebih besar itu siapa nafsunya. Nah, cuman kalau wanita itu kan tertutup dengan sifat malunya. Jadi seolah-olah tertutupi gitu kalau dia itu mempunyai nafsu yang besar. Sebenarnya itu nggak ada perempuan manapun yang suka kalau dikeluarin di luar. Kenapa? Karena nggak enak. Di sini aku bicara itu mengenai sebenarnya suka atau enggak, sebenarnya enak atau enggak ya. Jadi tolong jangan disalahartikan. Sebaik-baiknya laki-laki itu jika melakukan dengan istrinya itu sebaiknya dikeluarkan di dalam. Kalau dikeluarin di luar itu sama aja mubah, sia-sia gitu loh. Jadi gini nih guys ya, kita itu kan hidup gak ada yang tahu umurnya nih. Jadi kalau misalnya kalian yang pasangan pengantin baru nih, kemudian hubungan dengan pasangan, kemudian kalian keluarin di luar, besoknya, maaf ya, maaf ngomong, besoknya kemudian si suami meninggal. Nah, aturan kalian itu punya benih. Si istri nggak bisa dong kan ya punya keturunan dari si suami. Seharusnya yang waktu malam ketika melakukan itu dikeluarkan di dalam, kemudian si istri bisa mengandung calon anak dari si suami ini, ternyata dia mainnya dikeluarin di luar. Nah, jadi sama aja kayak menolak rezeki gitu ya. Nah, gitu aja contoh simpelnya. Aku himbau ya buat kalian yang pasangan yang sudah menikah, itu sebaiknya dikeluarkan di dalam. Karena yang pertama tadi, tidak ada perempuan manapun yang suka ketika dikeluarin di luar. Toh juga sebaliknya kan, bagi pria, mana ada pria yang mau dikeluarkan di luar ya, karena mengurangi kenikmatan. Dan juga itu mubah juga ya hukumnya, menolak rezeki dari Allah. Jadi jika misalnya kalian itu yang udah punya pasangan, ingin segera mempunyai momongan, ya lakukanlah ya, jangan lupa bismillah. Oke, beneran deh rasanya gak enak banget. Toh juga yang pria juga sebaliknya kan merasakan juga kalau kurang puas gitu loh, kurang. Segitu aja dulu ya video dari aku. Kalian bisa request tips-tips lainnya. Jangan lupa follow Instagram aku, Baiti Maser, dan see you next time.